Hai, Mr. Compreng nih, santuy. Hari ini kita akan kembali bermain game Garry's Mod lagi. Dan ternyata guys, Titan Kameramen Upgrade ada yang versi 2-nya loh. Dan kita akan lihat guys, apakah kali ini Titan Kameramen Upgrade versi yang kedua berhasil mengalahkan Hacker Titan Speakerman Upgrade. Tapi sebelum videonya kita mulai, bisa kali guys di like dulu videonya Mister ya. Oke guys, sebelumnya Mister mau lihat dulu ya guys ya, perbedaan antara Titan Kameramen Upgrade versi 1 dan juga versi 2-nya guys. Di sini kalau Mister lihat tingginya itu sebenarnya tingginya sama ya guys ya, cuman ini posenya Titan Kameramen Upgrade yang versi 2 ini lebih ini ya, lebih begini guys posenya guys. Jadinya terlihat lebih pendek, padahal mah sama aja guys ya. Padahal mah sama aja. Oke, kalau Mister lihat dari perbedaannya yang sangat mencolok adalah warna dari kepala kameranya guys. Di Titan Kameramen Upgrade versi yang pertama, warna kameranya itu warna hitam seperti ini guys. Nah, yang di versi yang kedua warnanya putih guys. Waduh, keren sekali ya. Oke, Mister mau coba deh lihat Titan Kameramen Upgrade yang pertama banget guys. Yang bukan upgrade maksud Mister. Yang bukan upgrade ya, Titan Kameramen doang guys. Titan Kameramen. Oke, di sini aja lah ya guys ya. Di sini aja guys ya. Kita spawn di sini. Oh, warna ininya, warna kameranya putih guys tuh ya. Sama kayak dia nih guys. Titan Kameramen Upgrade versi yang kedua ya guys. Oke, berarti seperti ini warnanya guys ya. Oke, itu dari warna kepalanya. Dan perbedaan yang selanjutnya ada di dadanya guys. Nah, kalau Titan Kameramen Upgrade yang biasa, dadanya seperti ini bentuknya guys. Sedangkan Titan Kameramen Upgrade Mark kedua yang versi kedua, dadanya seperti ini guys. Lebih mirip yang asli ini guys. Lebih mirip yang asli ini, bisa ini ya. Kalau misal slow nih sebagian sininya nih bisa nutup gitu guys. Tek 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 gitu kan ya, seperti yang ada di filmnya guys. Oke, baiklah guys. Kita coba lihat perbedaannya lagi guys. Oke, ini siripnya masih sama. Ini siripnya juga sama. Mister lihat-lihat, coba dari palunya. Palunya sama guys. Oh, dari beltnya lain nih guys. Ini ya, sabuknya ini warna hitam. Kalau ini sabuknya warna coklat guys. Kemudian kakinya juga beda nih guys. Kakinya ini pakai boots ya tuh. Pakai boots guys. Sepatunya kalau ini cuma pakai pantofel biasa. Oke, ini ada. Oh, ada lagi guys. Ada lagi perbedaannya guys. Ini senjatanya nih guys tuh ya. Senjatanya yang versi pertama seperti ini guys. Sedangkan yang kedua, senjatanya lebih mirip aslinya. Ku tengok-tengok guys. Kamu minggir dulu, jangan nggak ngalangin. Jangan ngalangin tuh ya. Kalau ku tengok-tengok lebih mirip yang versi 2-nya guys. Mister penasaran deh guys. Kalau dia melawan Hacker Titan Speakerman Upgrade, apakah dia bakal menang atau bahkan kalah juga? Sama seperti Titan Kameramen versi 1 guys ya. Titan Kameramen Upgrade versi 1. Oke, ini bagian depannya udah semua. Kita lihat tuh udah semua ya guys. Oke, saatnya kita lihat bagian belakangnya guys. Sayapnya ya. Oh guys, di sini perbedaan yang paling terasa adalah sayap yang Titan Kameramen Upgrade yang versi kedua ini mengeluarkan api ya guys. Sedangkan kalau yang versi pertama tidak mengeluarkan api tuh guys. Tidak mengeluarkan api ya. Kemudian ada bedanya ternyata guys. Tuh ya, bentuk desain dan modelnya pun berbeda guys. Oke tuh ya, bentuk desain dan modelnya pun berbeda guys. Kalau misal tengok-tengok guys ya. Oke, baiklah guys. Langsung aja ya kita cobain guys. Kali ini Mister mau coba jadi dia dulu nih guys ya. Titan Kameramen Upgrade Mark yang pertama dulu guys. Kita coba dulu guys. Oke, bentuknya seperti ini. Dan dia mengeluarkan jempol. Yang Mister suka dia mengeluarkan jempol ya. Oh, kalau terbang baru dia guys ya. Mister coba tuh, kalau terbang baru guys. Terbangnya sih keren guys ya. Tuh, terbangnya sangatlah mantap ku tengok-tengok guys. Wih, gila boy. Tinggi benar, tinggi benar. Oke, kalau pukulannya seperti apa kita lihat. Pukulannya keren ya. Mengeluarkan api-api warna biru gitu guys. Ini pukulannya kayak gini. Sambil mukul, sambil lari bisa guys. Sambil mukul, sambil lari bisa ya. Oke, kalau klik kanan. Ngeluarin apaan guys? Ngeluarin apaan ya guys? Oh no, ngeluarin apaan ya guys? Mister bingung ngeluarin apaan ya guys? Nggak keluar. Kayaknya dia mengeluarkan senjata di tangan kirinya, tapi nggak keluar gitu deh. Oke, kita lihat ultimate-nya, guys. Ultimate! Guys, tuh. Ultimate-nya seperti ini, ya. Wow, keren, guys. Ultimate-nya seperti ini, guys, ya. Tuh.
Wadah, oke guys, langsung aja berarti kita berubah guys. Kali ini kita akan berubah menjadi Titan Kameramen Upgrade Mark yang kedua. Let's go, wah ini kayaknya keren deh guys. Coba kita jadi dia. Beuh! Oh jalannya berbeda guys. Tuh ya, jalannya beda kalau larinya. Wah larinya juga lebih gesit guys. Oke pukulannya. Guys pukulannya cepet tapi dia mengeluarkan apinya warna merah ya. Oke kita lihat guys api warna merahnya ya. Tuh. Wih guys, lihat kemampuannya guys. Wow. Oke kita lihat tuh. Kalau bisa slow motion kayak gitu guys ya. Oke tuh. Apinya warna merah gini guys. Tapi keren loh kalau bisa slow motion ini ya. Oke tuh. Dia menendang. Seperti itu bisa adegan slow motion by the way nih guys ya. Oke. Kita lihat lagi kekuatannya seperti apa menendang. Oke memukul. Kemudian nendang lagi. Kok nendang mulu sih woy. Oke, jangan nendang mulu woy. Guys, kalau misal klik kanan dia mengeluarkan senjata. Wah, keren sih guys. Coba ya. Bisa mengeluarkan senjata kayak gimana guys. Oke. Tuh guys. Oh, senjatanya nggak terlalu jauh jaraknya ya. Cuman tipis-tipis aja jaraknya guys. Bisa lihat, kita kasih lihat. Tuh, cuman tipis-tipis aja jaraknya guys. Wah, keren sih guys. Tuh, dan ini terang banget loh. Terang banget. Coba guys, kita mengeluarkan ultimate ya. 1, 2, 3. Ultimate. Wow guys, ultimate-nya lebih sadis ini guys. Coba Mister pakai slow motion. Ultimate. Wow, lihat itu guys. Lihat ultimate-nya guys. Apinya sampai kemana-mana nyemburnya loh. Apinya sampai kemana-mana nyemburnya guys. Wah keren sih ini guys. Keren sih ini guys. Oke kita cobain aja kali guys ya. Kita cobain dulu guys melawan. Ini perlu Mister jadi ini gak guys? Ya udah perlu lah ya. Mister perlu jadi Titan Kameramen biasa dulu guys ya. Mister kasih lihat aja guys. Kekuatannya itu seperti apa sih guys? Waduh oke. Kita lihat. Kita jadi dia. Pukulannya seperti ini. Klik kanannya. Pukul juga. Oke. Larinya seperti ini. Ultimate-nya rada berbeda nih guys. Ultimate. Lihat. Kita lihat ultimate-nya. Bam. Oke. Agak lama. Tuh guys, ultimate-nya macem tuh lah. Aku tengok-tengok guys ya. Oke, kamu gak usah ada di sini ya. Karena kamu sudah terlalu jadul. Mister mau mencoba dua karakter ini aja ya guys ya. Nah, mohon maaf ya, Mister. Gak usah deh guys. Kita cobain aja guys ya. Nah, kita cobain guys melawan Skibidi Toilet kekuatannya seperti apa. Oke, Mister mau Skibidi Toilet yang baru ini guys. Skibidi Toilet Boni ya. Oke, kita spawn di sini guys. 2, 3. Oke. Mister mau coba jadi dia dulu kali guys ya. Kita cobain dulu guys. Jadi Titan Kameramen dulu guys. Yang belum upgrade ya. Oke. Kita coba ultimate. Apakah langsung meninggoy? Ultimate. Nggak langsung meninggoy guys. Dua kali ultimate. Dua kali langsung meninggoy baru ya. Dua kali langsung meninggal guys. Siap. Oke, berarti dua kali langsung meninggal. Coba. Meninggoy maksud Mister ya. Oke, 1, 2, 3, 4. Coba ya. Yang banyakin aja guys. Nah coba Mister jadi dia nih guys. Titan Kameramen Upgrade Mark yang pertama. Baru abis ini kita aduin guys. Tenang saja, Mister akan aduin ya. Oke kita coba guys. Kita lihat kekuatannya guys ya. Wih dikasih jempol dulu. Mantap. Kasih jempol dulu. Oke pukulannya seperti apa. Satu hit. Dua hit. Tiga hit. Empat hit. Lima hit. Oke. Enam hit. Oh lama guys. Ku tengok-tengok ya. Coba ultimate. Ultimate. Wah kalau ultimate ini sekali guys. Oke ultimate sekali ya. Keren ya guys. Ultimate. Tuh guys. Langsung sekali doang guys ultimate-nya guys. Oke. Coba Mister berubah jadi Titan Kameramen Upgrade yang ini guys ya. Mana yang tadi? Nah ini nih guys. Yang paling kuat guys. Nah coba ya. Kita lihat ultimate-nya sekali gak? Sekali gak nih ultimate-nya ya? Pukulan dulu guys. 1, 2, mengeluarkan api keren guys. Oh ya, mengeluarkan wah, pukulannya kuatan ini guys. Pukulannya kuatan dia guys. Tunggu dulu ini nggak betul ku tengok-tengok nih guys. Nggak betul ku tengok-tengok. Kita spawn lagi dulu guys ya. Skip di toilet yang ini guys. Oke, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, let's go. Mister akan berubah lagi menjadi Titan Kameramen Upgrade yang kedua guys. Nah, coba ya. Kita sembur guys. Apakah bisa sampai sana? 1, 2, 3. Ultimate. Guys. Kuat ternyata woy. Dari jarak jauh bisa sampai berapa tuh guys?
1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Bisa 6 guys. Wow, coba kita ultimate lagi. Guys, jaraknya jauh ini mah. Jaraknya jauh banget guys tuh. Semburannya beda. Oke, baiklah guys. Kita akan clear semuanya dulu. Kita akan clear semuanya dulu guys ya. Clear everything. Nah, kita coba aduin dulu guys. Antara Titan Cameraman Upgrade yang versi pertama sama yang versi kedua. Menang siapa guys ya? Sebelum kita aduin sama Speakerman Titan Upgrade Infected tuh guys ya. Waduh. Oke, kita coba spawn dulu di sebelah sini. Let's go. Oke, kita spawn. Nah. Diam. Stop. Wah, oke. Selanjutnya, kita spawn ini guys. Mana ya? Nah ini nih guys, Titan Cameraman Upgrade versi yang kedua guys. Kita buat mereka berdua beradu ya. Oke, kita lihat guys, siapakah yang menang guys. Kalau yang menang dia nih, Titan Cameraman Upgrade yang kedua versi 2, Mister punya harapan guys. Mister punya harapan ya. Oke, kita lawanin guys. Let's go. Menang siapa? Kita lihat bersama-sama guys. 1, 2, let's go. Oke. Bertarung mereka berdua guys. Slow motion gak sih? Slow motion adegannya guys. Oke. Okay. Okay. Guys. Guys. Guys, guys, guys. Ternyata menang Titan Cameraman Upgrade versi yang kedua guys. Waduh. Coba kalau misalnya dua kali guys. Dua kali apakah masih bisa menang? Kita lihat bersama-sama guys. Oke. Okay. Kita lihat ya. Apakah masih bisa menang guys? Tunggu dulu, ini Mister gak mau spawn dari ulang ya. Mister gak mau spawn dari ulang guys. Mister pengen tahu guys, pemenangnya siapa guys ya. Apakah kuat dia guys. Ini by the way, ini berarti dia udah kena damage ya guys ya. Darahnya gak full. Karena tadi bekas pertarungan yang tadi guys. Mister coba aduin lagi guys ya. Oke. Nah, Mister coba aduin lagi guys. Let's go, menang siapa guys. Kita lihat menang siapa. Kita lihat menang siapa. Oke, pertarungannya. Guys, menang Titan Cameraman Upgrade versi kedua. Oke guys. Mister udah gak sabar. Mister udah gak sabar. Saatnya guys, kita aduin ya guys. Kita aduin. Ini banyak banget asapnya guys. Kita aduin guys. Di sini aja ya. Kita aduin di sini guys. Oke, mana tadi. Nah, let's go. Nah, oke. Jangan bergerak-bergerak kamu. Oke, Titan Cameraman Upgrade versi yang kedua melawan ini guys. Oh, tapi ini bukan guys. Ini adalah bukan ini maksud Mister. Ini ya, yang ini nih guys ya, Titan Speakerman Upgrade ini yang udah bertaubat guys, tidak terinfected guys. Waduh, asal kalian tahu, Mister udah punya karakter ini guys, Titan Speakerman Upgrade yang sudah tidak terinfected guys. Oke, nanti aja guys ya, kita buat di video yang terpisah. Kita akan coba melawan ini guys, Titan Speakerman Upgrade Infected. Oke, kenapa sih belum nggak bisa juga guys. Tuh. Nah, kita lihat menang siapa guys. Pasti kalian mendukung ini dong guys ya. Mendukung dia dong guys ya. Titan Cameraman Upgrade Mark 2 guys ya, yang versi kedua. Oke, baiklah guys, kita akan pertarungan saat ini juga. 1, 2, 3, let's go. Kita lihat menang siapa guys. Wah, mengeluarkan ultimate yang bahaya banget guys. Ultimate-nya bahaya. Woi, kemana woi? Ya ampun guys. Ya ampun guys, biasanya itu langsung kalah guys. Dikeluarin ultimate langsung kalah tuh guys ya. Oke, kita lihat guys, menang siapa guys. Ayo Titan Cameraman Upgrade, kamu pasti bisa. Oke. Wah guys, kita lihat. Wah, pertarungan sangat epic guys. Pertarungan yang sangat. Guys, akhirnya guys. Yeay, akhirnya guys, Titan Cameraman Upgrade pemenangnya guys. Wah, ini baru bener. Ini baru bener guys ya. Oke, karena dia sudah kalah, dia akhirnya bertaubat guys. Ya, karena dia sudah kalah, dia akhirnya bertaubat dan menjadi pasungan Titan Speakerman Upgrade yang bertaubat guys. Mana tadi. Nah, ini nih guys. Oke, kita coba aduin aja ya guys ya. Kita coba aduin aja kalau kayak gini guys ya. Nah, kalau berdampingan gini kan keren nih guys. Oke, Titan Speakerman Upgrade dan juga Titan Cameraman Upgrade. Sangat GG. Oke, selain itu Mister juga pengen ini guys. Nah, TV Man ya. Nah, TV Man, Titan TV Man. Nah, ini baru guys, mantap ya. Oke, suaranya kita hapus dulu. Oke, semua Titan baik melawan Skibidi Toilet guys. Oke, Skibidi Toilet Mark 3 pastinya guys ya. Nah, ini guys, Mister ternyata punya Mark 3 yang ini. Ini guys ya. Nah, yang ini sama Mark 3 yang ini guys.
Nah, aduh guys. Mohon maaf ya guys. Ya, ini baru Mark 3 yang benar, guys. Ini baru Mark 3 yang benar seperti ini, guys, ya tuh. Oke, guys. Nanti Mister buat lagi videonya kali, guys, ya. Mister buat lagi videonya kali, guys, ya. Oke. Tambahin pasukan-pasukan Skibi di toiletnya yang banyak, guys. Oke, kita lihat. Nah, sama Mark 1 juga lah ya. Mark 1 mana, guys? Skibi di toilet G-Man Mark 1 ya. Oke, ini dia, guys. Skibi di toilet G-Man Mark 1. Nah, oke, di sini musinya nih. Di sini musinya ya. Oke. Suaranya jangan ada, berisik banget. Oke, kita spawn lagi Skibi di toilet yang banyak, guys. Mana? Yang mana? Kalian maunya yang mana, guys? Skibi di toilet yang mana, guys? Bentar, bentar. Kayaknya ini deh, guys. Oh, polisi kali. Ini kali ya. Oke, spawn pakai ini, guys. 10 kasih. Kita lihat. Wow, rame banget, coy. Kaget, Mister, guys. Oke. Kita spawn 6 aja kali ya. 6, guys. Oh, bukan begitu. 6-nya ke sini nih, kocak. Nah. Oh ya, kita lihat guys. Wih, kita lihat guys. Sama tambahin lagi lah ya. Tambahin lagi yang banyak guys. Mister yakin bakalan menang guys. Mister yakin bakalan menang. Oke, Mister mau tambahin Skibi di toilet apa ya? Skibi di toilet yang inilah ya. Yang inilah guys ya. Oke. Oh ya. Dom dom dom, yes yes. Kurang banyak gak sih guys? 10 gak sih? Ah, Skibi di dom dom dom, yes. Skibi di toilet biasa lah ya. Skibi di toilet biasa guys. Oke, Mister yakin menang sih guys. Mister yakin menang. Tiga ini Mister, tiga jagoan Mister bakal menang ya guys ya. Oke, langsung aja guys. Kita lakukan pertarungannya. Apakah kalian sudah siap? 1, 2, bertarung. Kita slow motion. Wih guys, kita lihat siapa yang pemenangnya guys. Guys, 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 dengan sangat easy, tiga titan ini. Yang pertama ada titan TV Man upgrade, ada titan kameramen upgrade versi 2, dan juga ada titan speaker man tobat. Menang melawan semuanya guys. Let's go.